Tamu dari tuan rumah Emania dan Papoy, kita welcome, kita disuruh datang. Yang pinter, yang penting pinter-pinternya dari teman-teman bonek kalau bisa harus lolos di dalam stadion, dan akhirnya teman-teman bonek berusaha semaksimal mungkin dan membawa tiket, akhirnya bisa masuk semua. Dan terima kasih juga buat dulur-dulur Emania dan Papoy, terutama juga dari bapak-bapak kepolisian, juga orangnya juga baik-baik semua. Alhamdulillah kita diizinin. Terima kasih matur suwun kabeh keluarga besar Lamongan. Ya, artinya ini juga mempertegas bahwa bonek dan LA tidak ada masalah apa-apa gitu. Ya, emang dari awal sebelum kita ketemu di Liga 1 dan dari teman-teman Lamongan tiap pertandingan away ke luar Jawa, masuk ke Surabaya atau Madura ke mana aja, kita kawal dari teman-teman bonek, kita kawal semua. Dan akhirnya kita tunggu sampai di Liga 1, alhamdulillah keturutan juga bisa ketemu satu stadion. Iya, tadi bareng tim berapa di pukul mundur? Nah, di luar sekitar berapa? Enggak. Masih ada banyak. Masih banyak. Dan emang yang tadi pagi dipulangkan karena itu tidak bawa tiket. Tadi akhirnya. Dan ini rombongan banyak yang bawa sepeda motor, bawa mobil. Sama kepolisian nggak dilarang, yang penting satu nggak usah bawa atribut. Jadi bawa atribut. Boleh masuk silakan, yang penting nggak usah bawa atribut. Akhirnya teman-teman tetap nekat bawa atribut dan disitai di tiap pintu masuk. Dan pinter-pinteran bonek aja yang bisa lolos-lolos. Yuk, aku nyari kursi cuma motor. Langsung share grup. Oke, untuk berita selanjutnya bisa dibaca di Harian Surya besok pagi, dan juga bisa dapat dibaca di portal online kami di surya.co.id untuk update terbaru pertandingan Persebaya Surabaya bertandang ke markas Persela Lamongan. Terima kasih.